Sepak bola harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Dan malam ini kita belum beruntung memenangkan Piala Presiden. Kita juga berterima kasih kepada seluruh manajemen dan pemain Borneo FC yang telah berjuang sampai selesai pertandingan yang berakhir dengan adu penalti. Adu penalti kita tidak bisa mengukur mana yang tim terbaik, mana tim underdog ya. Tapi bagi kita warga Samarinda, Borneo FC tetaplah tim terbaik.